perburuan telur Paskah Kota Mobil akan segera dimulai. Peserta, ingat bahwa jika ada masalah, Dokter Amber akan selalu siap memastikan keselamatan semua orang. Oke, teman-teman, sesuai ababa, siap, sedia, tunggu. Aku pikir Krokomail ingin bergabung dalam perburuan telur. Krokomail, tunggu. Aku tak bilang kau pergi. Ayo, Truk Super. Kau harus lakukan sesuatu atau kau akan ketinggalan. Truk sampah. Panggilan yang bagus, Truk Super. Di mana telur Paskah berada? Jackpot! Wow, mereka ada kejutan di dalam. Kau harus mengikutinya, Kroko. Truk Super memimpin perburuan telur Paskah. Hei, Kroko, kau harus temukan telur Paskah, bukan menyebarkannya. Tidak, Marley, itu bukan telur Paskah dari perburuan telur. Oh, tidak, Marley dalam masalah. Jerry, berhenti. Itu telur palsu. Ini bencana. Truk Super, jangan mendekat. Oh, tidak. Apa yang akan kita lakukan? Tunggu, apa itu? Bagus. Amber menyelamatkan. Kerja bagus, Amber. Kau menyelamatkan Truk Super. Tapi Krokomail masih meninggalkan telur palsu di sekitar kota. Kau harus hentikan dia, teman-teman. Ide bagus. Dengan truk mini, kau bisa tahu apa telur bagus atau tidak tanpa mengambil resiko. Amber, masih ada orang yang terluka. Apa kau dapat membantu mereka? Ayo pergi. Oh, tidak. Truk mini kehabisan baterai. Kau sendirian lagi, Truk Super. Lihat, Truk Super. Ada telur emas. Oh, tidak. Kroko menemukannya juga. Kau tak bisa membiarkan Kroko memiliki telur ini. Dia tak pantas mendapatkannya. Itu seharusnya pantas, Kroko yang jahat. Oh, tidak. Telur akan pecah di tanah. Amber, Jerry, hati-hati. Wow, mahkota emas. Amber juara Paskah. Kau merawat semua orang. Jadi kau adalah pemenang di antara semuanya. Selamat Paskah, teman-teman. Hey, Carl dan Massimo. Hari yang bagus untuk melempar bola pantai. Oh, ini kompetisi serius? Ada yang butuh bantuanmu, Carl. Sebaiknya segera pulang. Rocky dan bayi Rocky di bandara. Mereka terlihat ketakutan. Apa yang mereka lihat? Oh, tidak. Ini Babs. Dia terbawa oleh banyak balon. Dia benar-benar tinggi sekali. Bagaimana jika dia melayang ke menara? Dia jelas butuh bantuanmu, Carl.
Truk super siap membantu. Itu dia, Babs. Apa dia mengenakan baju astronot? Kau ingin membantunya terbang ke bulan dengan balon? Tunggu, antenanya jatuh. Tapi Babs masih terbang. Rocky, minggir. Oh tidak, dia ketakutan. Kau akan berubah? Bagus, cepat. Cakar super. Apa menurutmu kau bisa menangkapnya? Rocky, terlalu berbahaya. Berhenti. Oh, tidak. Truk super, kau luar biasa. Sekarang, mari bawa Babs kembali ke bumi. Tapi bagaimana caranya? Laser? Truk super? Bukankah itu agak berisiko? Ya, itu cara yang eksplosif, tapi berhasil. Penyelamatan hebat hari ini, truk super. Apa kau akan bawa Babs ke kios agar dia bisa melihat langit dan berpura-pura berada di luar angkasa? Itu mimpi indah. Apa kau membangun gedung baru? Billy terjebak di bawah pipa dan butuh bantuanmu. Truk super, sekarang saatnya untuk berubah. Bisa kau tahan bersin, Billy? Kerja
Ayo cepat, truk super. Billy bisa bersin kapan saja. Awas, truk super. Ambil ST 3000. Kerja bagus, truk super. Terima kasih, truk super telah menjadi penyelamat. Selamat pagi, Massimo. Hai, Carl. Oh, kau memilih pelek ban baru untuk ibumu? Tentu saja. Ini adalah hari ibu. Sepertinya kau dapat kiriman khusus, Carl. Sebaiknya segera pulang. Para bayi meminta Carrie untuk bantu mereka membuat cupcake untuk hari ibu. Tapi mesin cupcake-nya menggila. Melempar bola adonan besar ke sana. Terlihat berbahaya. Bisa kau bantu, Carl? Mantap. Ayo berangkat. Awas, truk super! Tunggu sebentar, Carrie. Truk super di sini untuk membantu. Wow, kau seperti super Carrie. Melindungi bayi sehingga mereka tak tertabrak. Oh, truk super. Bagaimana kau akan menghentikannya? Kau akan berubah jadi apa? Wow, truk super, kau seorang steamroller. Itu benar-benar mengesankan, truk super. Oh-oh. Mesinnya memanas. Lakukan sesuatu, truk super, sebelum meledak. Jika kau punya ide tentang cara hentikan kegiatan ini, sekarang saatnya ambil tindakan. Cepat, truk super. Wow, membeku. Luar biasa. Cepat, truk super. Kau berhasil, truk super. Kau membuat adonan beku dan menyelamatkan kami. Terima kasih atas semuanya hari ini, truk super. Kami tak akan merayakan hari ibu tanpa kau. Kau benar-benar menyelamatkan kami. Carrie punya sesuatu spesial untukmu. Jangan khawatir, truk super.
Kerry tak menggunakan adonan di jalan. Dia ada beberapa adonan beku di freezer dan ingin membuatkanmu satu cupcake raksasa. Selamat Hari Ibu untuk para ibu di mana saja. Hey Carl, hati-hati di sana. Itu mulai goyah. Di mana kau ambil pizza itu? Oh, untuk perayaan Songkran? Menyenangkan. Astaga, kedengarannya darurat. Sebaiknya bergegas, Carl. Jangan khawatir, kita bisa mendapatkan pizza lagi nanti. Sepertinya mereka bersenang-senang merayakannya. Tapi Walter Malang tak bisa temukan pistol airnya. Hey, itu tak adil. Bisa kau membantunya, Carl? Hai teman-teman, hentikan Walter sampai truk super dapat membantunya dengan pistolnya. Apa kau siap mencari truk super? Mantap. Apa kau lihat pistol di semak-semak? Tidak. Bagaimana dengan pos itu? Masih tidak. Kau benar. Kau akan temukannya jauh lebih cepat dari udara. Siap untuk lepas landas? Mantap! Ayo berangkat! Kami akan segera kembali, Walter. Apa kau melihatnya di sana? Bagaimana di sini? Aha! Itu dia! Bisa kau mendapatkannya? Ups, coba lagi. Ini dia. Mari kita kembali ke Walter. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Bagaimana api ini bermula? Jadi meluncur melalui genangan air ke saluran listrik? Cepat, truk super. Bagaimana kita bisa padamkan api dengan cepat? Oh, ide bagus. Cepat, gunakan jet airmu, truk super. Oh, tidak. Masih menyebar. Bantuan di sini. Terima kasih, para bayi. Terima kasih, Jerry. Wow, kerja bagus semuanya. Api padam.
sekarang akhirnya dapat menikmati pizzanya. Terima kasih Truk Super, sampai jumpa lagi. Sepertinya kota mobil sedang melakukan perawatan jalan. Edna dan Billy tampaknya menikmati tempat kerjanya. Halo, Dane. Sepertinya kau menikmati melihati temanmu di tempat kerja. Dane, hati-hati. Kau tak boleh lewat semen basah. Oh, tidak. Ini akan membuatmu dapat masalah besar. Aku khawatir ini terlambat. Semen sudah mengeras. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menurutmu, Edna? Kita harus panggil Truk Super? Ide bagus. Ayo lakukan. Hai, Carl. Apa kabar? Jangan khawatir tentang lubang jalan itu. Tim konstruksi memperbaiki jalan di kota mobil. Sayangnya, ada insiden di dekat lokasi konstruksi dan kami butuh bantuan. Kau bisa datang? Sempurna. Terima kasih, Carl. Edna dan Billy menaruh semen baru ketika Dane menyeberang jalan. Sialnya, ia melewati semennya dan mogok. Sepertinya kita akan butuh sesuatu yang kuat untuk membebaskan Dane. Itu Truk Super, Bo Raksasa akan berhasil. Hati-hati Truk Super, Dane tak sekeras semen. Bornya lebih kuat dari yang aku kira. Ini mungkin bukan kabar baik. Oh tidak. Bor Super menyebabkan gempa super. Truk Super, berhenti. Ya Tuhan, jadi kebakaran. Teman-teman, kau harus tenang. Jauhi api. Truk Super, kau harus lakukan sesuatu dengan cepat. Jangan khawatir, Dane. Truk Super tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkanmu. Kerja bagus, kawan. Ini adalah kerja tim terbaik. Ya, api terkendali. Dan kau bebas, Dane. Itu adalah situasi yang menakutkan. Bukankah begitu, Dane? Truk Super, terima kasih telah selamatkan kami dari bencana ini. Kau adalah pahlawan super sejati. Dan kalian berdua juga menunjukkan keberanian. Kerja bagus. Ada apa, kawan? Oh, aku mengerti. Semua beton yang tersisa mengeras dan kau tak dapat selesaikan pekerjaan? Hah, kau punya ide, Truk Super?
luar biasa. Semenyalunak lagi dan kau bisa selesaikan pekerjaan. Kerja bagus truk super. Sampai jumpa. Wow, Carl. Aku tak tahu kau bisa melakukannya. Itu luar biasa. Oh, sepertinya ada yang dalam masalah. Lebih baik kau periksa, Carl. Oh, tidak. Jadi berlatih untuk balapan besar. Tapi arena balapan penuh dengan sampah. Pasti sampah ini tertiup angin kemarin. Carl, aku pikir ini misi untuk truk super. Hai Jerry, kau terlihat khawatir. Apa kau khawatir tak bisa berlatih balapan? Kupikir begitu. Tapi jangan khawatir, truk super ada di sini untuk membantu. Apa itu truk super? Kau punya ide? Truk sampah super luar biasa. Baik, mari berlomba membersihkan. Tiga, dua, satu, mulai. Ya, kalian berdua menang. Kau ingin minta temanmu untuk membersihkan garasi dan mencari piala? Truk super, bisa kau bantu? Mantap. Wow, Jerry, kau benar. Tempat ini berantakan. Pialanya berada di suatu tempat di antara kotak-kotak itu. Tetapi bagaimana kita menemukannya? Itu dia. Mari gunakan lengan magnet, tentu saja. Trofinya terbuat dari logam. Jadi magnet bisa menarik keluar dari tumpukan sampah ini. Cemerlang. Lihat Jerry, pialamu ditemukan. Bagus kawan, kau menyelamatkan kami. Ini hari perlombaan. Jerry terlihat bersemangat. Truk super dan Gary di sini untuk menonton dan mendukungnya. Yeah, Jerry menang. Wow, truk super luar biasa. Terima kasih truk super, kau berhasil lagi. Hai teman-teman, apa yang kalian lakukan? Oh, aku tahu, trampolin ini untuk bayi, tapi kau tak tahu di mana mereka. Kau benar-benar suka melompat, Carl. Sepertinya kau harus kembali ke markas, Carl. Sampai jumpa, Amber. Semoga sukses dengan balapan Holly.
Huh? Oh. Ini adalah balapan Holly. Oh, Carl, para pembalap Holly menuju ke semua tumpukan jerami di jalan. Sebaiknya cari cara memindahkannya. Cepat. Walter, kau tak memindahkan semua tumpukan jerami tepat waktu. Jangan khawatir, truk super di sini untuk membantu. Truk super, kendaraan apa yang bisa memindahkan semua jerami ini? Oh, ide bagus. Sekarang kau dapat memindahkan tumpukan jerami dengan mudah, truk super. Ini dia. Oh. Para bayi, apa yang kau lakukan di sana? Permainan mengetuk tumpukan jerami di arena lomba? Truk super benar. Lebih aman jika kau punya balapan Holly sendiri di taman bermain. Para pembalap hampir tiba. Kau benar. Sepertinya kita hanya punya beberapa menit lagi. Apa yang akan kau lakukan, truk super? Oh, wow. Reaktor super. Sekarang kau dapat bergerak dengan cepat. Lihat dia pergi, Walter. Itu mereka. Cepat. Semua tumbukan sudah bersih. Wow, mereka sangat cepat. Selamat pembalap, kalian hebat. Begitu juga kau, truk super, kau benar-benar menyelamatkan kami. Nikmati perayaan Holi kalian semuanya. Sampai jumpa.